Bisakah saya pergi ke syurga Allah Maulana? Saya baca Al-Quran pun teruk lagi Maulana. Mungkin kalau baca saja bisa accident saya Maulana. Allah itu maha adil mas. Al-Quran itu dipelajari pelan-pelan cari ustaznya. Belajar pelan-pelan mas. Tapi Allah SWT ini bisa memasukkan syurga siapa saja. Umat Nabi Muhammad ini sudah dijanjikan semuanya akan memasuki syurga. Ila man aba, kecuali mereka-mereka yang enggan. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, siapakah ya Rasulullah, siapakah yang enggan memasuki syurga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, manusia-manusia yang mengikuti aku, yang mencontohi aku, mengikut kata aku adalah manusia yang ingin ke syurga. Tapi manusia-manusia menolak aku, menolak kata-kataku, menolak sunah-sunahku, itulah manusia-manusia yang enggan masuk ke syurga. Jadi kita ini, kita lihat para sahabat mas, radhiyallahu anhu, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Apa yang mereka buat mas? Allah janjikan syurga kepada mereka semasa hayat mereka lagi, semasa hidup mereka lagi mas. Apa yang mereka buat? Karena mereka tiru Nabi 100%. Fikir Nabi, risau Nabi, kata-kata Nabi, senyum Nabi, duduk Nabi, berdiri Nabi, makan Nabi, minum Nabi, tidur Nabi, jalan Nabi, ketawa Nabi, semuanya mas, akhlak Nabi, pakaian Nabi, semuanya ditiru 100% apa yang Nabi buat. Ada satu hari mereka menunggu Nabi di depan rumah Nabi. Nabi keluar, Nabi membuat sesuatu perkara di depan rumah. Selepas itu Nabi masuk, para sahabat juga ingin memegang benda-benda yang Nabi buat itu. Mendapat sunahnya mas, mendapat berkahnya mas. Ada satu hari Nabi berjalan, menemui satu batang pokok, Nabi tunduk, para sahabat jalan di belakang pun tunduk, semuanya tunduk. Sampai ke satu ketika itu, pokok itu sudah enggak ada. Tapi para sahabat jalan di situ tetap tunduk. Orang bertanya, kenapa jalan tunduk? Pokok enggak ada kan di situ? Kami masih lagi membuat apa yang Nabi kami pernah buat ketika lalu di sini. Itu cintanya orang-orang yang imannya hebat, mas. Orang yang penuh iman ini, orang yang imannya tinggi dan kuat ini, mas. Fikir dan risau mereka, lihat apa saja mereka risaukan hidayah. Kita perlu ada rasa itu, mas. Kita lihat kemungkaran yang terjadi sekarang, sekiranya ada kemungkaran yang terjadi di sepucung ini, siapa yang harus mencegahnya mas? Kita mas, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara kepada manusia-manusia di luar sana, kita bicara kepada orang-orang yang berdagang, yang bisnis. Bang, abang bisnis ini hari, alhamdulillah bang, ini sukses, ini berjaya, ini semua bang, bukan sebab abang pandai berniaga bang. Bukan sebab modal abang besar, sebab abang pandai buat account, sebab account department abang bagus, semua tak bang. Tapi sebab Allah yang kasih sukses bang. Tak ada Allah, tak ada yang orang lain yang boleh kasih abang sukses bang. La ilaha illallah. Sebab apa bang? Sebab orang-orang lain pun bisnes juga bang. Orang lain pun buat ada modal besar juga bang. Orang lain pun buat akaun macam itu, ini, berbagai-bagai. Tapi kenapa dia tak sukses bang? Sukses itu di tangan Allah bang.